Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 di TPS 11 Kelurahan Sungai Putri. Dirinya menyebutkan kondisi pencoblosan di TPS-nya cukup nyaman dan antusias warga juga cukup tinggi. Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menggunakan hak pilihnya di Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024. Sri menggunakan hak pilihnya di TPS 11 di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rabu 14 Februari 2024. Sri Purwaningsih mengatakan kondisi pencoblosan di TPS-nya cukup nyaman dan antusias warga juga cukup tinggi. Dalam kesempatan ini, ia juga berharap pemilu di Kota Jambi berlangsung kondusif. Dalam pemilu ini, biasanya masalah timbul setelah pemilihan. Tapi insya Allah Kota Jambi aman. Lebih lanjut, ia mengatakan seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, Pemkab telah menyiapkan posko untuk mengatasi permasalahan. Alhamdulillah pagi ini saya mengikuti pemilu, menyalurkan hak pilih saya di Kecamatan Danau Sipin, di Kelurahan Sungai Putri, TPS 11. Dan saya melihat situasinya sangat nyaman, warga masyarakat juga demikian nyaman gitu, antusias untuk melakukan mengikuti pemilu ini. Dan semuanya mudah-mudahan nanti sampai dengan siang nanti secara bergiliran terus-menerus warga masyarakat hadir di TPS 11 dan TPS 12 ini mengikuti pemilu. Dan ya mudah-mudahan proses seharian ini semuanya nanti berjalan lancar. Selain itu, PJ Wali Kota juga mengimbau kepada camat dan lurah untuk segera berkoordinasi seandainya terjadi permasalahan. Heru Syaputra, CikTV, melaporkan.